Okey, mana macam mana saya tahu Anwar HIV eh? Okey. Lebih kurang dalam bulan Ogos 2023 tahun lepas. Okey. Waktu tu Anwar Ibrahim dia pergi ke Indonesia. Dia pergi ke Indonesia. Dia turun daripada flight. Okay. Inilah gambar mula-mula waktu dia turun ke Indonesia tu. Okay, cuba tengok tangan dia tu. Okay. Inilah mula-mula. Jadi bila saya tengok, saya macam, macam apa tangan dia macam ini ni? Macam pelik lah, macam sakit lah. Jadi saya pun call Cikgu Bat. Wallahi ni, call Cikgu Bat, bro. Tangan Anwar ni pasal apa bro dia macam tu? Dia ada menuntut ilmu hitam ke kan? Takkan dia korek-korek cium? Tak mungkin dia korek-korek cium kan? Cikgu Bat cakap, iyalah. Tapi, sekejap dia kata dia check. Jadi dia call siapa saya tak tahulah. So dia call balik, beritahu. Dia dah lama dah bro. Kejap bengkak, kejap surut. Kejap bengkak, kejap surut. Lepas tu Cikgu Bat beritahu. Dia sebulan akan hilang 2-3 hari tanpa dikesan. Sebulan Anwar akan hilang 2-3 hari tanpa dikesan. Maknanya dia tak ada program. Blackout. Kan orang lain kan tahu pergi kedai kopi ke lepak ke apa kan. Tak ada. Dia blackout. Maknanya 2-3 hari tu tak tahu dia pergi mana. Kosong. Clear. Jadi saya pun kita mulalah nak jadi penyiasat kan. Anwar Ibrahim kesayangan ni. Kesayangan. Sayang dia. Jadi saya pun siasat. Dia pergi mana? Jadi teringat yang dia balik daripada UN tu. Dia balik daripada United Nations tu. Saya dapat info bahawa flight kerajaan, flight Perdana Menteri melencong pergi Jerman tanpa pengetahuan, tanpa media wawarkan pun. Dia buat apa pergi Jerman? Jadi yalah, kita dah jadi penyiasat kan. Kenapa dia pergi Jerman senyap-senyap? Kenapa dia pergi Jerman sorok-sorok? Tanpa pengetahuan rakyat, media tak cover. Perdana Menteri pergi negara asing. Wak Imah kalau bercuti pun, kita rakyat kena tahulah. Betul tak? Tapi ni pergi sembunyi-sembunyi. Macam tak nak bagi orang tahu. Okay. Siapa Jerman? Jadi saya pun duduk satu hari tu, saya buat research. Itu yang saya jumpa. Dia punya doktor dia daripada Jerman. Alpha Clinic nama dia klinik tu. Dan dia memang Jerman, dia akan pergi Jerman untuk buat rawatan atas alasan sakit tulang belakang. Jadi okeylah kalau kau kata kau sakit tulang belakang, tapi bila kau pergi Jerman sembunyi-sembunyi, kau sakit apa ni? Bila kau pergi Jerman sembunyi-sembunyi, kau sakit apa? Okay. Jadi satu hari tu saya berjumpa dengan seorang lama, bekas menteri. Bekas menteri lah. Menteri ni lama lah. Orang lama lah. Saya borak-borak dengan dia. Pasal Melayu lah. Agenda Melayu lah. Ini saya cakap dekat dia. Tan Sri, kenapa tangan Anwar Ibrahim tu? Kenapa dia kerap pergi Jerman? Saya rasa macam dia sedang menghadapi satu kesakitan. Dia dengan Nadia selama. You rasa? Tak tahulah, tapi saya tengok juga simptom HIV. HIV ni tak adalah simptom keterlaluan macam tu. Penyakit lama tu. Bekas menteri ni bagi tahu itu adalah penyakit lama. Bermakna mereka-mereka yang lama dengan Anwar Ibrahim ni tahu Anwar ni memang pesakit HIV dah lama dah. Lepas tu dia tambah lagi, dia bagi tahu Wan Azizah sendiri pernah tulis surat kepada Tun Siti Asmah bagi tahu Anwar ni HIV. Sedengar tu, lepas daripada tu lah saya pun buat research pasal simptom-simptom HIV. Cari lah, saya buat kajian lah, macam-macam lah. Jumpalah swollen hand, intake yang antara simptom-simptom dia. Jadi itu yang saya buat cabaran untuk Anwar Ibrahim. Buat blood test. Test buktikan